أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. Ayat 37 sampai 40 surah Taha. Alhamdulillah, masih lagi ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita hubungnya dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Uno ketika dia masih kecil. Walaupun cerita pada awal ni dek kecek ha Nabi Musa ketika dia terima wahyu, dia nampak api di waktu malam. Tapi Allah Taala royak kepada dia. Mu ingat tak masa mu kecil-kecil dulu? Ketika belum lahir lagi dan lepas daripada mung lahir. Kalau sekiranya tidak aku takdir mung boleh hidup ke dunia, nescaya mung tak ada atas dunia. Sebab apa tu? Sebab masa ibumu sedang mengandung, Fir'aun waktu orang peretoh kepada semua rakyat di negeri Mesir. Apa tu? Iaitunya peretoh Fir'aun nak bunuh budak-budak jatuh semua. Tapi periduk ataupun dikekalkan anak-anak perempuan. Allah raya kepada Nabi Musa, walaqad mananna alaika marratan ukhra, dan demi sesungguhnya kami telah pun mengurniakan kepadamu berbagai-bagai nikmat pada satu masa yang lain sebelum ini. Maknanya sebelum daripada mung lahir ataupun masa mung kecil, Allah beri nikmat. Beri mung selamat daripada bunuh daripada tentera Fir'aun. Budak lain mati belaka, tapi mung sore mung hidup. Ini nak katanya takdir Allah Ta'ala ni. Ya bijak dari ha mengatur satu-satu perkara, iaitu apa tu? Idh awhayna ila ummika ma yuha. Ayat ni kita baca dah ni, tapi ulas sekali lagi. Tetap kalau kami ilhamkan kepada ibumu. Dalam Quran tu hak katanya id auhayna, kami wahyukan kepada ibumu. Tapi dalam terjemuh, dia terjemuhnya tetap kalau kami ilhamkan kepada ibumu. Sebab wahyu ni hanya tu hawi kepada orang yang jadi rasul dan nabi saja. Tapi kepada orang selain daripada nabi dan rasul dinamakan ilham. Ilham ni makna apa? Iaitu benda tu hawi pehel di dalam otak, dalam hati manusia. Orang-orang hak juru, orang-orang hak baik namanya ilham. Sebab tu orang-orang hak juru, orang soleh, orang hati bersih, dia berasa supaya dengan malaikat mari duk bisik di telinga dia, dalam hati dia. Buatlah gitu. Ha tu. Jurulah, mung jadilah orang baik, bakpo mung duk buat benda-benda tak baik. Ha tu jadi ni nak ayat tanya bersih hati ni adalah Allah Ta'ala wui ilham kepada seseorang manusia. Maka ibu Musa pun Allah Ta'ala wui ilham. Sebab ibu Nabi Musa dia takut. Takut duduk dalam keadaan Fir'aun waktu orang perintah nak bunuh belaka. Perenyek belaka. Budak-budak yang duduk dalam perut sekali pun kena perenyek waktu baik. Sebab Fir'aun dia mimpi. Katanya ada budak seorang akan mari jijak dan akan musnahkan kerajaan dia. Dengan apa tu? Dengan memberitahu kepadanya. Beritahu apa tu?
an iqdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihil yammu bisahil. Lepaskanlah anakmu di dalam peti. Ni pun sudah kita baca dah, tapi ulas sekali lagi. Buang buah dalam peti. Kemudian lepaskanlah peti itu ke laut. Laut di sini maksudnya sungai ni, bukan arti laut besar tu dak. Sungai ni. Maka biarlah laut itu membawanya terdempar ke pantai. Maknanya wi sungai ni sat ni air hada dak mengalir gitu, bawa peti sat ni sapalah di satu tebing. Ini Allah Ta'ala wi pahal kepada mok Nabi Musa macam tu. Masa Nabi Musa dia kecil-kecil lagi. Supaya ke apa? Dipungut, diambil oleh musuhku dan musuhnya. Ini tu herayak selalu dah. Musuh budak ni. Musuh akulah akan ambil dia. Dalam sejarah, dalam tafsir rakyat katanya, mok Nabi Musa ni, masa kecut hati. Eh, anak kesayangnya. Nak lepas ke? Maka mok dia nyusu dulu. Nyusu wiknye. Wik Musa masa tu kenye, barulah tok dalam peti. Beranyuk. Ada satu riwayat katanya, mok dia ni ikat tali. Ikat tali panjang. Jadi lepas, lepas peti masuk dalam sungai ni tu, maknanya lepas tali, kau lepas. Takut-takut hanyuk gi rata. Tiba-tiba tali tu ya bukan duk panjang sangat. Kira katanya habis dah. Eh, pas nak turuk lagu mana eh? Tak boleh nak turuk dah. Peti tu kau duk gi. Lalu itulah mok Nabi Musa ni royak kepada anak dia seorang perempuan. Kakak Nabi Musa. Royak katanya, "Mung, tolong titam tengok peti itu dia gimana." Hatulah yang Allah royak lepas pada ayat ni katanya, kakak Nabi Musa ni sekot roy tengok peti itu nak gi ke mana. Hanyuk gi situ, gi sini, gi situ, gi sini. Akhir sekali gi sampai ke istana Firaun yang berada di tepi sungai ni. Itu gitulah. Supaya apa? Dipungut oleh musuhku dan musuhmu. Dan aku telah tanamkan dari kemurahanku perasaan kasih saya orang terhadapmu. Siapa-siapa jumpa, maka orang itu akan rasa rindu, cinta dan kasih pada mung hei Musa. Padahal budak-budak lain mati habis. Budak kecil semua mati belakang. Dan supaya engkau dibela dan dipelihara dengan pengawasanku. Maknanya aku akan cara sendiri mung hei Musa. Walaupun apok mung becek daripada mok mung, mung kena pergi duduk di dalam istana Firaun, tapi aku cara sendiri kepada mung sejak daripada kecil-kecil lagi. Inilah dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemuh. Lapan nepak, yakni Allah Ta'ala menanamkan perasaan kasih saya dalam hati orang yang melihatnya, sehingga ia dikasihi oleh Firaun dan dipelihara dengan sebaik-baiknya dengan pengawasan Allah Ta'ala yang menjaga keselamatannya. Alhamdulillah. Ni Allah Ta'ala wui pisik kepada Nabi Musa. Ni Nabi Musa yang duduk dengar ni, Allah rayak kepada dia. Semua ni adalah wahyu ketika Allah Ta'ala kecek dua trung dengan Nabi Musa. Dia duduk dengar selepas daripada dia apa ni, lepa tukak dia jadi ular. Tangi dia ya seluk dan dia, apa, baju dia duduk di bawah ketiak ni. Hai. Cahaya penuh. Tuhan pun royak. Mu ingat tak, hei Musa, masa mu budak-budak dulu. Ha, Tuhan panggil royak pula ni. Ayat yang ke-40. Iz tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfulu. Ketika kakak Nabi Musa, dia pergi sekut roi tengok peti saat ni. Siapa di depan istana Fir'aun. Maka apa? Tatkala saudara perempuanmu pergi mencarimu, lalu berkata kepada orang-orang yang memungutmu. Budak tino kecil. Jalan masuk di dalam istana Firaun. Ya kita gamalah katanya, istana-istana ni orang tamada ataupun orang biasa-biasa nak masuk tak boleh. Tapi dengan sebab apa? Sebab
kakak Nabi Musa ni ya, ya kecil lagi. Dia pergi masuk dalam istana. Nabi Musa pun dijumpai oleh siapa tu? Isteri Fir'aun. Isteri Fir'aun nama apa? Nama Asiyah, mengikut hadis yang Nabi SAW cerita. Lepas tu saya set cerita sikit dah. Asiyah ni sungguh katanya bini Fir'aun. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala pelihara ime dia ni, adalah dia adalah salah seorang daripada ahli syurga. Walaupun Fir'aun tok laki dia sebengih-bengih, sezoleng-zoleng manusia siapa kau mengaku jadi Tuhan. Tapi Allah Taala wi bini Fir'aun Asiyah ni adalah seorang manusia, seorang perempuan yang berjuruh, yang baik. Ime dia kuat sehingga dia berdoa dalam satu doa, Rabbibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min Fir'aun wa amalih wa najjini min alqaumi zalimin. Wahai Allah, binakanlah kepada aku sebuah istana, sebuah rumah di sisimu di dalam syurga. Maknanya, ya Allah, kalau boleh aku nak duduk dekat denganmu ya Allah di dalam syurga. Selamatkanlah aku daripada Fir'aun dan perbuatan usaha Fir'aun. Tengok, bini sendiri minta dengan Allah, aku tak si kiaukong dengan Fir'aun, tak si campur tangi, tak si sokong perbuatan hak tok laki aku sendiri. Tu pun wallahu alam yang mengaku kedak katanya Fir'aun tu tok laki dia. Sebab Allah tak ada rayak di dalam Quran, Nabi pun rayak di dalam hadis katanya, akhirat sikit lagi di dalam syurga Allah Taala wim nikah Asiyah tu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ayat katanya Asiyah bini Firaun akan jadi isteri aku. Ini ada di dalam hadis. Sebab dalam dunia akhir apa ni, negeri akhirat sikit lagi, dia tak ada orang yang tak ada gung. Tak ada orang yang tak ada gung. Orang yang mati tak ada bini, orang yang mati tak ada nak belaki. Tak ada siapa masuk mitok dia. Supaya kita tengok dunia zaman-zaman lah ni, dunia orang tina ramai. Okay? Orang tina pun kena tamcai. Kena peher katanya, dah orang jatuh sikit. Orang tina ramai. Kadang-kadang hidup jadi sah, okay, pai telotkan. Dia mati dalam keadaan darah. Dia nak pergi punuh, wal-iyazubillah dia. Dia nak pergi punuh dengan jatuh tu, jatuh ni, hak tu hari dia. Tapi di akhirat sikit lagi Allah Subhanahu Wa Taala tak si we ada orang pasal duduk sore. Tak ada. Kacuh belako, kacuh orang tu jadi menikah. Boleh jadi setengah-setengah orang. Nah, duduk dalam negeri ni. Tapi di akhirat sikit lagi dia boleh menikah dengan orang Afrika ke, orang putih ke, orang Arab ke. Ha ni semua Allah Taala atur siap-siap belako. Sebab itulah Nabi ayat katanya Allah terimanya doa Asiyah, maka Asiyah akan jadi isteri Nabi di dalam syurga sallallahu alaihi wasallam. Masuk cerita di dalam ayat ni, tatkala saudara perempuanmu pergi mencarimu lalu berkata kepada orang-orang yang memungutnya, dah temung dah. Siapa temung tu? Iaitunya Asiyah. Temung Nabi Musa duduk dalam peti. Berbuka peti tengok pak, ah budak comelnya. Tuhan pun atur siap dah, siapa temung dengan budak ni dia akan berasa kasih saya. Lalu itulah Asiyah pun ambil budak iaitu Nabi Musa, buat masuk di dalam istana, royak kepada Fir'aun, kepada suami dia. Katanya, kita jumpa budak sore duduk dalam peti, tak tahu katanya mari mana. Ginilah, kita ambil dia sebagai anak kita lah. Ha ni tengok Asiyah kecek tu waktu tu, Fir'aun duduk sedang-sedang duduk temuh. Bakain ha nak bunuh budak. Dia mimpi, dia yakin katanya, seorang budak akan mari perenyik kerajaan dia. Tapi apabila Asiyah kecek lagu tu, kita ambil lah budak ni jadi anak angkat kita lah. Jadi anak pera kita. Lepas tu kita caralah kalau dia lagu-lagu mana pun, budak ni akan jadi duduk dalam istana kita. Masya Allah. Fir'aun apabila dengar Asiyah kecek macam tu, jadi lembut. Perasa, tak apalah. Kalau begitu, kita pakai ambil lah.
Hatulah kakak tino Nabi Musa jalan-jalan masuk dalam istana. Dah budak. Budak kecil, budak dah tengah-tengah pek. Dah tengah makan susu. Ceraklah apabila dia jaga, dia teriak, dia nak makan pek. Inilah Allah raya katanya. Kakak Nabi Musa pergi tanya orang di dalam istana. Hal adullukum ala man yakfuluh? Mahukah aku tunjukkan kamu kepada orang yang boleh memeliharanya? Nak tak? Ada orang seorang. Ha, tu. Nak ayat katanya, kakak Nabi Musa pun kecek. Dia tak ada royak katanya, ni adik dia ni. Dia tak ada royak. Ni adik dia ni, mak dia boh dalam peti peranyu. Royak lagu tu kan? Pakai taihong ni. Ha, begitulah. Ni nak ayat katanya, ulama ambil daripada cerita kisah Nabi Musa ni, gigi bubuh dalam hal apa? Cara kita kecek, cara kita muamalah dengan orang. Kadang-kadang tak mesti kita kena royak terumpai teruma. Tapi royak benda pasal lain, searti dengan dia. Kakak Nabi Musa yang tanya, nak tak orang yang boleh pera budak ni? Ha, tu goliknya orang tino dia tak perut besar, dia tak beranak, susu dia tak tubik. Tapi orang tino perut besar, lepas tu dia beranak. Dengan sendirinya susu akan tubik. Fir'aun pada masa tu pun jadi tak tergambar katanya, pasal apa nak pera budak ni? Susu dia kena ambil mana? Cerak lah. Gapapa? Orang dia ada, orang tino dia ada susu, dia kena ada anak. Maka alhamdulillah Tuhan pun royak. Gapapa? Faraja'na ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Maka dengan jalan itu kami mengembalikanmu kepada ibumu supaya tenang tenteram hatinya. Ini tu hadu wayak ketika Nabi Musa umur tua dah. Tapi royak reung rau kepada Nabi Musa, mu ingat ada masa kecil-kecil dulu. Aku buat klik semula mung kepada mokmu. Supaya mokmu tidak risau, tidak apa, tidak berasa serabut hati dia. Boleh klik semula. Boleh makan pek semula. Sebab dalam cerita, dalam tafsir royak katanya, Fir'aun dengan keluarga dia ni dah pergi cari orang tino. Cari orang tino tu siapalah boleh pera ni budak ni. Apabila, minta maaf dah, dia royak dalam tafsir. Tiap-tiap kali orang tino tu buka dada nak ui susu kepada Nabi Musa, Nabi Musa tak makan pek. Acuh helong. Tak tafsir. Tapi apabila kelik kepada mak dia, makin selalu rasa susu. Ini cerita yang Allah Ta'ala royak supaya ibu Nabi Musa ni tak berasa kecut hati. Oh, anak dia kelik semula rasa kepada dia. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala wipehe kepada mak Musa, aku akan buat kelik semula ni budak ni. Walaupun mung peranyuk dalam peti, tapi dia akan kelik makan susu mung semula. Semula mung akan pera budak ni walaupun dia duduk di dalam istana, tapi mung pera siapa kaya lepas pek dan akan duduk di dalam istana besar Firaun. Ini cerita je, tak habis lagi dah, tapi masa sudah pun habis. Insyaallah kita akan sambung semula. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.